Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar keperluan asas tumbuhan. Jom kita mula. Tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk membesar. Keperluan asas tumbuhan ialah udara, air dan cahaya matahari. Mari kita ikuti cerita tentang pokok cili di bawah. Pada suatu hari, ketika Melly berjalan di taman, dia ternampak sepohon pokok cili di dalam plastik. Tolong selamatkan saya. Saya sakit. Kasihannya kamu, pokok cili. Mari saya tolong kamu, kata Melly. Melly membawa balik pokok cili ke rumahnya. Susahnya kamu bernafas di dalam plastik ini. Saya bukakan plastik ini ya, kata Melly. Daun saya telah layu dan kuning sebab kurang udara, kata pokok cili. Pokok cili daunnya telah pun menjadi layu dan kuning kerana kekurangan udara akibat dibalut dengan plastik. Seterusnya, Melly menyiram pokok cili. Saya menyiram air untuk mengelakkan kamu daripada menjadi kering, kata Melly. Terima kasih, Melly. Saya juga memerlukan cahaya matahari agar daun saya tidak menjadi kuning dan gugur. Selepas sebulan, pokok cili membesar dengan subur dan mula tumbuh bunga dan mengeluarkan buah. Murid-murid, tumbuhan memerlukan keperluan asas iaitu cahaya matahari, udara dan juga air. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.